charter, suatu komitmen untuk pelayanan secara gratis untuk di Gedung Posyandu ini. Sudah kami. Dihadiri Camat Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Muhammad Toha, peletakan batu pertama pembangunan Posyandu Desa Kalicinta digelar Minggu 24 Maret 2024. Selain camat, kegiatan itu juga dihadiri langsung oleh Suparno, Kepala Desa Kalicinta, Ketua PKK, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat desa setempat. Dengan ditandainya peletakan batu pertama pada pembangunan gedung Posyandu itu, artinya proses pembangunan sudah akan dimulai hingga gedung kesehatan Posyandu Desa Kalicinta selesai dan dapat beroperasi. Bangunan Posyandu itu nantinya akan digunakan sebagai sarana kepentingan masyarakat, yang mana menurut Suparno, sumber anggaran pembangunan Posyandu di desa itu bersumber dari dana desa tahun anggaran 2024. Pelayanan di Posyandu ini akan kami gelar secara gratis nantinya karena telah kami koordinasikan ke puskesmas dan lainnya. Tentunya dengan harapan masyarakat dapat menggunakan Posyandu ini sebaik mungkin, terang Kepala Desa Kalicinta. Suparno juga menambahkan bahwa eksistensi Posyandu sangat penting di desa. Hal itu karena menurutnya di desanya mempunyai program prioritas kesehatan seperti keluarga berencana, kesehatan ibu, gizi anak, imunisasi, dan penanggulangan stunting. Program prioritas tersebut agar peran serta masyarakat itu dapat tumbuh optimal dan terarah. Kegiatan peletakan batu pertama itu diawali oleh Muhammad Toha, Camat Kecamatan Kota Bumi Utara, kemudian dilaksanakan juga oleh Suparno, Kepala Desa Kalicinta. M. Toha mengajak masyarakat Desa Kalicinta khususnya atas pembangunan yang ada di bawah kepemimpinan Suparno selaku Kepala Desa. Ia berpesan atas pembangunan yang ada di Desa Kalicinta itu dapat benar-benar bermanfaat dan sama-sama dijaga oleh masyarakat desa. Di dalam rangka pembuatan gedung Posyandu, kebetulan Kalicinta belum punya, Pak. Jadi kita konsisten kerjasama dengan pihak terkait, konsisten terkait masyarakat Kalicinta harus sehat. Sehingga gedung ini kita bangun di tengah-tengah Desa Kalicinta. Supaya pelayanan bisa maksimal dan warga juga antusias untuk hadir, tidak terkendala waktu maupun perjalanan. Apa harapannya ke depannya untuk masyarakat? Harapannya gedung kita bangun dengan menggunakan anggaran negara sesuai kebutuhan dari pemerintah. Harapan kami ya masyarakat harus menggunakan sebaik mungkin. Karena kami dengan pihak puskes maupun dokter yang ada di Kota Bumi Utara sudah komitmen untuk pelayanan secara gratis untuk di Gedung Posyandu ini. Sudah kami rencanakan, sudah kami anggarkan.